Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqada min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sambungan perkongsian kita pada malam ni ialah daripada kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, pada perkara yang berikutnya, iaitu meninggalkan solat berjemaah lalu mengerjakannya sendirian tanpa uzur. Ini perbahasan tentang menunaikan solat fardu secara berjemaah. Kita meninggalkannya tanpa ada keuzuran. Walaupun kita maklum perbahasan para ulama berkenaan dengan hukum solat berjemaah ni, pelbagai pandangan di kalangan para ulama, termasuk dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, menyatakan bahawa solat berjemaah itu adalah disimpulkan sebagai sunat muakkad. Tetapi bukanlah perbahasan kita di situ. Ianya lebih kepada meninggalkan solat secara berjemaah itu secara tanpa keuzuran. Walaupun akhir sekali jumhur ulama menyatakan bahawa solat berjemaah itu adalah satu sunat muakkad. Ini jumhur ya. Pandangan jumhur menyatakan solat berjemaah itu adalah sunat muakkad, kecuali sebahagian daripada ulama mazhab Hambali menyatakan ia adalah fardu ain. Maknanya kalau fardu ain tak sah kalau solat tidak berjemaah. Cuma dari sudut berjemaah itu, adakah mesti di masjid ataupun surau, ataupun boleh dilakukan di mana-mana asalkan berjemaah? Lalu jumhur menyatakan bahawa asalkan berjemaah, tak kisahlah di rumah ataupun di masjid ataupun di surau. Tetapi tidak menolak bahawa afdalnya ataupun keutamaannya adalah di tempat yang telah disediakan untuk kita tunaikan secara berjemaah. Tak lain tak bukan ialah masjid ataupun surau. Cuma dalam kitab-kitab yang dahulu tidak menyebutkan dengan istilah surau, dia menyebutkan dengan istilah masjid jamek ataupun masjid yang didirikan solat fardu Jumaat. Macam kita ni ke masjid lah ni ya. Walaupun pendaftarannya surau di JAIS, tetapi ia dah dikira masjid kerana sudah kita tunaikan solat Jumaat di sini. Ataupun tempat yang disebutkan dengan
bahasa kita surau, tetapi diistilahkan juga dalam kitab-kitab dengan sebutan masjid tetapi tidak jamak, iaitu masjid yang tidak didirikan solat fardu Jumaat, itu istilahnya surau. Ataupun sebagian tempat disebutkan dengan musalla. Ala kulli hal, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan solat berjemaah ini adalah satu perkara yang kalau kita pegang pun, kita pegang pada mungkinlah sebahagian kita nak kata wajib, tak ada masalah, sebab itu adalah pandangan yang juga disebutkan oleh para ulama. Kalau nak dikatakan ianya sebagai sunat muakkad pun tak ada masalah. Cuma kita bersepakat dalam satu perkara, iaitu menunaikannya di tempat yang telah disediakan, iaitu di masjid ataupun di surau, itu adalah yang afdal. Kerana Nabi SAW melaksanakan solat berjemaah, ada ketikanya juga Nabi tunaikannya di rumah. Terutamanya waktu Nabi SAW ditimpa dengan kesakitan. Maka disitulah Nabi SAW melaksanakannya di rumah baginda. Lalu para sahabat yang mengunjungi Nabi kita SAW pada waktu itu, mereka mengikuti Nabi SAW ataupun menjadi makmum kepada baginda SAW. Daripada hadis itulah menjadi panduan kepada sebahagian ulama ketika mana mereka berkumpul, contohnya ada jamuan makan ke ataupun ada majlis-majlis tertentu di rumah ke, apabila masuknya waktu solat fardu, mereka menunaikannya secara berjemaah. Tidak ada lagi yang menunjukkan bahawa ulama ataupun salafus soleh ataupun orang-orang yang soleh, mereka itu melaksanakannya secara bersendirian. Mungkin kita sahajalah, terutamanya apabila kita menunaikannya di, mungkin kita pernah sebut sebelum ni, di surau-surau RNR ke, surau Petronas ke, kita agak janggal untuk berjemaah. Tak tahulah kenapa, malu ke, wallahualam. Sepatutnya kita kena bersama-sama untuk menunaikannya secara berjemaah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit ringkasan ya daripada perkara yang disebutkan tentang solat berjemaah. Maka disimpulkan, barang siapa yang meninggalkannya secara sengaja tanpa keuzuran, itu boleh juga dikira sebagai orang yang meremehkan sunnah. Bila orang itu meremehkan sunnah, bermakna dia tidak menganggap perkara itu besar. Bila tidak menganggap perkara itu besar ataupun tidak menganggap benda itu menyumbang pahala untuknya, maka dia dikira sebagai orang yang berdosa. Apabila dia berdosa, sedikit demi sedikit dosa yang kecil itu bila dikumpulkan, maka dia akan turut menjadi besar. Maka dengan sebab itulah disebutkan dalam kitab Al-Kabair ini, ataupun dikumpulkan juga dalam kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Kerana menganggap perkara sunnah dengan apa nama ni remeh, ataupun tidak mengambil berat, bahkan tidak endah pun dengan perkara tersebut, maka itu juga boleh dikira sebagai dosa. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis disebutkan bahawa, kata Nabi SAW, ini hadis masyhur juga diriwayatkan oleh tidak disebutkan kat sini ya, tapi hadis ini adalah hadis sahih. Nabi SAW menyatakan, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna anil jama'ati buyutahum. Aku ingin, hamam tu maknanya aku ingin ataupun bersungguh-sungguh bermaksud untuk menyuruh seseorang mengimami solat jemaah ini, ataupun mengimami, menggantikan aku menjadi imam pada solat berjemaah kalau sekiranya Nabi tak mampu nak jadi imam. Lalu aku pergi membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan solat jemaah. Maknanya ada orang ganti Nabi,
Jadi imam, Nabi pergi ke rumah orang yang tidak menunaikan solat berjemaah untuk Nabi bakar rumah dia. Ini adalah hadis yang menunjukkan bahawa betapa pentingnya solat secara berjemaah. Bila kita sebut berjemaah dalam kepala kita, kita set dulu di masjid ataupun di surau. Kalau nak buat di rumah, mungkin pada waktu-waktu tertentu dengan maksud-maksud tertentu. Maksudnya ialah kalau kita maknanya ada perkumpulan di rumah kita macam kita sebutkan tadi, ataupun sekali-sekala kita nak menghidupkan rumah kita, sekali-sekala mungkin kita nak mengajarkan anak perempuan kita. Anak perempuan jarang sangat datang masjid. Untuk mereka ni menunaikan solat berjemaah, maka bolehlah sekali-sekala kita buat solat berjemaah di rumah. Pertama untuk mengajar anak perempuan kita. Anak lelaki taklah, sebab anak lelaki kita heret sekali datang masjid. Kalau isteri mungkin, ataupun ibu-ibu, ada kalanya datang masjid, ada kalanya solat di rumah. Tapi anak perempuan tu, siapa yang nak tengok dia dan siapa yang nak ajar dia solat berjemaah kalau bukan kita? Maka sekali-sekala kita tunaikan juga solat berjemaah di rumah, solat fardu berjemaah di rumah. Jadi maknanya dengan cara itu dapatlah kita mengajar mereka untuk menunaikan solat ataupun cara menunaikan solat berjemaah. Tapi dalam kepala kita, mindset kita mesti letak jemaah itu mesti buat kat masjid ataupun mesti buat di surau. Itu yang pertama sekali lah. Baik. Kemudian hadis yang kita kongsikan ini disebutkan oleh para ulama, sebenarnya ini ditujukan lebih kepada golongan munafik, orang yang meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan solat secara berjemaah. Kalau kita mungkin dah sentiasa berjemaah tetapi kadang-kadang tu terlewat ataupun kita ada urusan lain, itu tak termasuk dalam apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Cumanya daripada hadis ini juga menjadi satu galakan untuk kita supaya tidak menunaikannya di rumah secara bersendirian. Penting sekali berjemaah lah tuan-tuan. Maka dengan sebab itu, kalau kita tertinggal jemaah yang pertama, kita buatlah jemaah kedua. Ataupun mungkin kita tak dapat datang ke masjid, kita paksa isteri kita semayang dengan kita. Kalau dia boleh semayang lah. Kalau tak boleh semayang, dah pusing-pusing, dah tak ada orang juga, maka kita terpaksa solat sorang-sorang, nak buat macam mana. Tapi asal solat fardu itu, mesti berjemaah. Pegang macam tu, supaya kita tahu bahawa berjemaah itu benda yang kita pegang dengan sesungguhnya. Bukan kita kata tak apa solat seorang, tak apa solat seorang. Akhirnya kadang-kadang bila kita terlambat datang masjid, isteri kita pun tak solat lagi, kita pun solat seorang-seorang. Isteri kita solat secara bersendirian. Kan anak-anak kita solat sendiri. Tak kena macam tu. Sepatutnya kalau kita tak sempat ke masjid, maka kita ajak satu rumah yang boleh solat, solat sekali dengan kita. Baik tuan-tuan, ada juga hadis yang disebutkan berkenaan dengan solat berjemaah. Yang bermaksud hendaklah kaum-kaum itu berhenti daripada perbuatan meninggalkan solat berjemaah, atau nanti Allah benar-benar akan mengunci mati hati mereka, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Ramai tuan-tuan masyarakat kita yang tidak mengindahkan solat secara berjemaah. Sebab tu kalau tengok orang Arab, bukan semua tempat lah, saya kena contoh orang Arab, bukan macam semua pula. Kadang-kadang ataupun boleh dikatakan kebanyakan mereka, kalau nak solat mereka akan berjemaah. Kadang-kadang kalau kita pergi tu kan terlambat, dia orang akan tanya kita dah solat belum. Hatta kalau di pasaraya ataupun surau-surau di pasaraya, sebab melihatkan masyarakat kita mungkin malu nak jadi imam kan, maka dia akan offer diri dia untuk jadi imam. Pak Arab ni, sebab pada dia solat berjemaah itu sangat penting. Solat berjemaah itu sangat penting. Bukan nak kata semua, tapi ada orang yang macam tu. Di kalangan kita pun ada, masyarakat kita pun ada. Sebab tu kalau kita berhenti dekat arena tu, ada je kadang-kadang pakcik-pakcik yang dah solat belum tanya kita kan. Kita belum. Nanti dia akan sama ada dia minta kita qomat ataupun dia akan qomat minta kita jadi imam. Itu biasa. Jadi kita jangan segan-segan, sebab kadang-kadang masyarakat kita ni
Terutamanya orang Melayu lah, kita sebut ni orang Melayu kita ni, dia punya malu tu sampai tak mengajak orang. Kalau nak buat baik, buat seorang-seorang. Kan? Kalau nak mencegah kemungkaran pun rasa macam lebih baik cakap kot belakang. Jadi benda tak sampai. Sepatutnya yang dimaksudkan oleh Al-Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu secara berdepan. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, ad-dinun nasihah, ataupun agama itu sebagai sebuah nasihat, maka itu mesti dilakukan kepada orang yang wajar mendapat nasihat. Siapa? Kalau kita nampak ada orang yang wajar dapat nasihat, kita nasihat dia. Bukan kita pergi nasihat orang lain. Kan kadang-kadang, bukan kebanyakan waktu, bukan kadang-kadang, kebanyakan waktu kita bicara kepada orang lain tentang fulan yang sepatutnya dapat nasihat kita. Itu tak kena pada maksud yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, ad-dinun nasihah, ataupun yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, Nabi SAW juga menyatakan, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Ini hadis berkenaan dengan solat Jumaat. Kebetulan kita hari Jumaat hari ini kan. Barang siapa meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut kerana meremehkannya, nescaya Allah akan mengunci mati pintu hatinya. Ini banyak juga tuan-tuan, hari ini orang apabila, macam kita sebut sebelum ni, apabila dah terbiasa dengan PKP, solat Jumaat secara terhad, maka ramai di kalangan masyarakat kita dah terbiasa tak solat Jumaat. Hari ini pun mereka mula longgar-longgar untuk menunaikan solat Jumaat, bukan berjemaah, Jumaat tu. Kan hari ni nampak aje, kalau kita tengah solat, ada aje kenderaan yang lalu lalang. Yang bawa tu bukan perempuan tapi lelaki. Sama ada motosikal ke kereta ke, mereka ni tidak segan silu untuk tidak menunaikan solat Jumaat. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Moga-moga Allah SWT memperbaiki semula keadaan kita. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lain, man tarakal jumu'ata min ghairi udhrin wala dararin kutiba munafiqan fi diwanin la yumha wa la yubaddal. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dalam kitab Al-Hakim, banyak dan disahihkan oleh Al-Syaikh dalam Sahih Al-Jami', Imam Al-Albani ataupun Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ni. Apa kata Nabi? Barang siapa meninggalkan solat Jumaat tanpa halangan dan gangguan, maka ia dicatat sebagai seorang munafik yang tidak akan dihapus atau diganti. Maknanya sampai bila-bila dia dicatat sebagai orang yang munafik. Hafsah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ini hadis riwayat oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan juga hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata dia, kata Nabi SAW, pergi menghadiri solat Jumaat adalah wajib atas setiap orang yang sudah muhtalim. Ni orang yang sudah bermimpi, orang sudah maknanya baligh. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan daripada tajuk itu adalah berkenaan dengan solat berjemaah juga. Tapi sepatutnya dia sekalikan tajuk ni. Cuma dia pisahkan, wallahu alam, atas dasar apa wallahu alam lah. Tapi ini tajuk yang baru tapi lebih kurang sama perbahasannya dengan tajuk yang lepas, berkenaan dengan solat berjemaah. Ka'ab al-Ahbar berkata, ma nazalat, minta maaf ada satu hadis, ada satu ayat Quran, Allah Taala menyatakan dalam surah Al-Qalam ayat 42 dan juga 43. Kata Allah Taala, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Pada hari betis disingkapkan, betis kita ni nanti akan disingkapkan, dan mereka dipanggil untuk bersujud. Kalau dalam setengah hadis tu ataupun tafsir para ulama, maksud betis disingkapkan tu maknanya pada hari betis-betis manusia ni berlaga-laga kerana terlalu padat manusia di padang mahsyar.
Ini betih kita nanti ni akan berlagak tuan-tuan. Kerana padat sangat manusia pada hari kiamat di padang mahsyar. Maka pada hari tersebut mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak ada kemampuan, tak mampu nak sujud. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dipanggil untuk sujud, tak boleh nak sujud. Kemudian mereka rasa terhina. Dan sesungguhnya mereka itu siapa tuan-tuan? Iaitu dahulunya di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera. Dulu masa kat dunia elok-elok boleh sujud, tak nak sujud. Sekarang dekat hari akhirat dipanggil untuk sujud, rasa terhina, tak mampu untuk bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Ka'ab Al-Ahbar berkata, "Ma nazalat hadhil ayah illa fil ladhina yatakhallafuna 'anil jama'at." Kata Ka'ab bin Al-Ahbar, ayat ini diturunkan sahabat Nabi ya. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan orang-orang yang meninggalkan solat berjemaah. Sebab tu pegang dalam kepala kita, macam mana keadaan pun jemaah, solat berjemaah. Sama ada pertama sekali di masjid lah, pertama sekali. Bila sebut masjid ni, surau pun sekali masuk lah tuan-tuan, eh? Kemudian tak mampu kita pasang kat rumah, tapi mesti berjemaah. Kalau tak mampu sekalipun, panggil lah siapa-siapa kan. Ataupun saya dulu, saya mungkin pernah cerita pada tuan-tuan, ada pengalaman dulu. Ada seorang pakcik tu, kami masa tu duduk kat masjid, dah selesai sembahyang, kita sembang-sembang lah. So pakcik tu datang, dia terlambat, tanya kami, dah solat? Dah solat dah. Dia kata, boleh tak awak solat sunat, saya nak ikut belakang. Tu sampai tahap macam tu, dia punya jaga solat jemaah tu. Jadi sahabat kita pergi ambil uduk, kita dah sembang lama dah kan, dia pergi ambil uduk, sembahyang sunat dua rakaat, masa tu zuhur, kalau asar tak boleh lah kan. Dia sembahyang zuhur dua rakaat, sembahyang sunat ba'diyah zuhur, kebetulan masa tu lepas sembahyang tak sembahyang sunat lagi, pakcik tu ikut belakang. Nak tunjuk kata point dia pakcik tu, betapa dia memelihara solat berjemaah. Sampai tahap macam tu, dia rasa mungkin salah kalau tak solat jemaah, walaupun terlambat. So ikhtiarlah macam mana untuk kita tunaikan solat secara berjemaah. Dan kita pun kena biasakan diri untuk, bahasa saya ni, marahlah. Kita marah anak kita ataupun pasangan kita andai kata dia solat secara bersendirian. Kalau kita bapa, kemudian ada anak, kita ibu, kita ada anak, lagilah boleh. Kita suruh je anak kita berhenti, hei, semayang dengan abah ni kita kan. So dia berhenti. Saya biasa kalau buat kepala sendiri, semayang sendiri tu, tak apa, semayang tu. Semayang. Habis semayang, semayang sekali lagi dengan ayah. Kita dah semayang dah, tak apa. Sebab ada hadis Nabi SAW, dua orang sahabat yang menunaikan solat di rumah secara bersendirian. Maka Nabi SAW minta, kalau kamu menemui jemaah yang sedang solat, tunaikan sekali lagi. Dan solat yang kedua itu dikira sebagai sunnah. Maksud Nabi nak galakkan juga kita tunaikan solat secara berjemaah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Sa'id bin Musayyib berkata, sebahagian riwayat kata Sa'id bin Musayyib, mereka dahulu mendengar seruan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, namun mereka tidak memenuhi panggilan itu padahal keadaan mereka sihat tak kurang suatu apapun. Dalam ini maknanya golongan siapa? Golongan munafik lah. Dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kemudian tidak menunaikan secara berjemaah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu." Ini hadis yang kita kongsikan tadi berkenaan dengan orang yang Nabi nak bakar kalau dia tidak mendirikan solat secara berjemaah. Baik, dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud, "Man sami'al munadi falam yamna'hu min ittiba'ih udhrun." Qalu wa mal udhru? Qala khawfun aw maradun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalla. Barang siapa mendengar seruan azan dan tidak ada suatu halangan pun yang menghalangnya dari memenuhi seruan itu, tak ada halangan pun,
Ada dengan azan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Kita lagi pula tuan-tuan, ada mikrofon, ada speaker, kuatlah tu, dengar. Lalu kita kata alasannya jauh. Kalau dulu dia kata tak apalah, tak ada speaker, orang yang dengar dapatlah pergi. Kan? Lalu kami ni jauh tak dengar. Kan? Maka tak payahlah pergi. Sekarang ni ada speaker dan boleh dengar. Dia bagi alasan dengar tapi jauh. Dulu tak dengar sebab jauh, sekarang dah dengar tapi jauh. Maka ada halangan tak? Sebenarnya tak ada halangan pun. Sama ada kita sihat, kita jalan kaki. Yang keduanya, kalau tak nak jalan kaki, kita mungkin ada basikal. Itu sekurang-kurang kenderaan yang ada. Tapi kalau tak ada basikal, maknanya kalau nak up sikit level dia, kita ada motosikal. Up lagi kita ada kereta. So apa alasan dia? Nanti kita ada hadis Nabi SAW, saya tak pasti disebutkan kat sini ataupun tidak, berkenaan dengan orang yang duduk sebelah ataupun orang yang jarul masjid, menjadi jiran kepada masjid, mana dengar seruan, maka dia mesti datang ke masjid. Cari kalau ada hadis tu ataupun nanti saya petik daripada rujukan yang lain. Baik, kita kongsikan dulu hadis ni. Barang siapa mendengar seruan azan dan tidak ada suatu halangan pun yang menghalanginya dari memenuhi seruan itu. Tak ada halangan pun. Para sahabat bertanya, apakah halangan itu wahai Rasulullah? Yang disebut halangan-halangan tu apa dia? Kan? Jauh ke? Itu ke, ini ke? Maka Nabi SAW sebut yang dimasukkan dengan halangan tu ialah ketakutan atau sakit. Kita nak pergi masjid, ada ketakutan tak? Kok ada polis buat roadblock ke? Tak ada. Kecuali tak ada roadblock mati kan. Tapi tak adalah polis nak roadblocknya dalam taman ni tuan-tuan. Kan? Apa ketakutan kita? Macam-macam lah, kita kiaskanlah ketakutan. Kalau ada ketakutan, okey. Tapi kalau tak ada ketakutan, mana tak ada halangan. Ataupun yang dimasukkan dengan halangan itu ialah sakit. Sakit yang macam mana? Sakit yang macam Nabi SAW, setakat luka jari tak kira uzur, tuan-tuan. Setakat maknanya, yelah, benda ni benda uruf lah kan. Yang menyatakan sakit teruk tu siapa? Uruf kata teruk, teruk lah. Tapi uruf kata tak teruk, tak teruk lah. Dia nak kata benda tu kena rujuk kepada uruf, kebiasaan kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, itu yang disebutkan oleh Nabi. Maka salat yang dikerjakannya, iaitu yang tidak dilakukan di masjid, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak takwil sikitlah, kalau nak takwil hadis ni kan, tapi bila hadis tu disebut secara macam tu jelas, payahlah nak takwil. Kecuali kalau nak takwil juga pakai hadis yang lain. Contohnya, tak apalah, mungkin dia kata kan, ada hadis yang lain seorang sahabat buta, lalu Nabi SAW memberikan orang kata apa, kemaafan untuk dia tunaikan solat di rumah. Kan, contoh ada seorang sahabat namanya apa dia, Ataban, saya tak ingat nama dia. Dia tu buta. Dia minta izin kepada Rasulullah SAW untuk dia tunaikan solat di rumah. Sebab dia tidak ada penunjuk jalan. Maka Nabi kata tak apa, boleh. Kan, sebab dia yang tak boleh tu, dia kata saya solat subuh dengan solat isyak. Payah sikitlah sebab apa nama ni, tak ada penunjuk jalan nak bimbing saya. Dia buta. Nabi bagi. Nabi tak bagi. Kat ini Nabi tak bagi. Dekat Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi bagi. Abdullah bin Ummi Maktum buta juga, tapi Nabi bagi. Lalu para sahabat, para ulama nak mengumpulkan dua hadis yang agak kontradik ni. Kenapa dia ni buta, dia ni buta juga? Seorang Nabi tak bagi tunaikan di rumah, Nabi suruh datang masjid. Seorang lagi Nabi kata tak apa, boleh tunaikan di rumah. Rupanya disimpulkan oleh para ulama hadis menyatakan bahawa yang pertama tadi tu bila dia tak datang masjid, dia solat seorang-seorang. Tu masalah dia, tak berjemaah. Yang Abdullah bin Ummi Maktum, andai kata dia tak datang masjid, dia solat berjemaah dengan keluarga dia. Maka Nabi kata tak apalah, engkau buta satu, yang keduanya engkau kalau tak datang pun kau tunaikan, engkau laksanakan secara berjemaah, maka okeylah. Jadi pegangan kita jemaah tu. Pegangan kita adalah berjemaah.
Tapi bila sebut berjemaah, pertama sekali di masjid lah tuan-tuan ya. Nanti takut nanti saya ni berlawan pula dengan apa nama ni, kempen surau An-Nur ni. Surau An-Nur kempen solat di surau kan, solat di masjid. Tiba-tiba ustaz kata tak solat di masjid pun tak apa. Syok buat tu kata. Apa duk kempen apa? Baru je ustaz kata tak payah pergi masjid pun tak apa. Dah, ini cerita dari sudut hukum fiqah. Tapi keutamaan itu orang yang dia begini tuan-tuan ya. Syekh Syekh Osman, Dr. Osman Al-Khumais. Dalam satu ceramah dia, ada orang tanya, "Syekh, apa hukum potong janggut?" Kan, walaupun khilaf. Kan, walaupun khilaf, ada yang kata haram, ada yang kata makruh, ada yang kata nak cukur pun tak apa. Kalau ulama Mesir dia kata cukur pun tak apa. Tak apalah, tok ulama juga. Kan, dia orang pun ada dalil dia dan hujah dia. Kalau ulama Saudi haram cukur janggut ni. Potong janggut tak boleh kacau, mesti trim cantik-cantik. Kan? Mesti bela janggut. Kalau agak macam serabai, sikat bagi cantik. Potong bagi cantik. Kan? Ada sebagai ulama kata, contoh macam Syekh Ahmad Fahmi Zamzam almarhum, guru kami, dia kata nak cukur boleh tapi jangan lebih daripada satu genggam. Maknanya yang lebih segenggam tu kalau nak potong, potonglah. Tapi jangan kurang daripada satu genggam. Jadi perbahasan ulama tentang janggut ni pelbagai. Apapun Syekh Dr. Osman Al-Khumais dia kata, kalau sebab tu ada dalam satu majlis durus, majlis ilmu ni, ada orang tanya soalan tu, dia baca soalan tu. Dia kata, pertama sekali, sebelum saya jawab boleh potong janggut ke tak boleh, pertama sekali kita sebagai orang Islam, kita kena pegang macam ni. Benda tu halal ke haram? Makruh ke harus ataupun sunat? Kan? Jangan tanya, oh kalau makruh, makruh tak apalah, makruh buat pilah sebab makruh je. Orang Islam dia jangan fikir macam tu. Dia bila makruh ni, kalau kita faham terjemahan makruh tu, benda yang dibenci, itu masuk makruh. Suka ke kita dibenci? Walaupun tak dosa. Kan, siapa kata buat benda makruh dosa? Tak dosa. Kan, tapi kalimat makruh tu maksudnya dibenci, tidak disukai. Kita suka disukai ke ataupun suka dibenci? Itu pertama sekali. Kalau kita suka dibenci, langgarlah makruh tu walaupun tak dosa. Kan? Tak apa, selagi tak haram. Yang keduanya, dalam bab halal dan atau minta maaf, dalam bab wajib ataupun sunat. Tak apa, sunat je, tak buat pun tak apa, sunat. Sewajarnya seorang Muslim, bila mana dia Islam menggalakkan kita buat, jangan tanya perbuatan ataupun galakan itu, galakan yang wajib ke galakan yang sunat. Jangan tanya. Asalkan Islam suruh buat, buatlah. Sebab kita suka tanya wajib ke sunat. Sunat tak apalah. Kan, sunat tak apalah, tak buat tak apa sebab sunat. Sewajarnya kata Dr. Osman Al-Khumais hafizahullah, dia kata kita sebagai orang Islam ni, kalau Islam galakkan untuk kita buat, buat. Jangan tanya sunat ke wajib. Kalau Islam kata jangan buat, jangan buat. Tak payahlah tanya makruh ke haram. Kan? Tapi lepas tu, kalau nak tanya, tanyalah. Cuma sebagai seorang Muslim, kita wajar menjadi sebagai ataupun mengambil contoh beberapa orang sahabat di kalangan Ansar dan juga Muhajirin, yang mana mereka mengadu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zahaba ahlul duthur." Orang-orang yang ada duit lebih ni, mereka telah jauh meninggalkan kami. Kan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Kan, mereka solat seperti mana kami solat, mereka berpuasa seperti mana kami puasa. Kan, tapi lebihnya mereka apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah berdasarkan lebihan harta mereka, tapi kami tak ada harta lebih. Tuan-tuan, apa poin dia? Kata Syekh Mustafa Bugha dalam kitab Al-Wafi, dia nak menyatakan bahawa para sahabat ni bila tengok ada geng-geng dia ataupun member dia melaksanakan satu amalan dan mereka tak mampu nak buat, dia jealous, cemburu tuan-tuan. Cemburu. Cemburulah, dia ni ada harta,
Dia mai sembahyang macam kita juga. Dia puasa sunat macam kita juga. Tapi ada satu lebih kat dia. Apa dia? Dia ada harta, dia boleh sedekah. Kami ni harta sikit, tak mampu nak sedekah. Nak bagi tahu bagaimana sahabat ada perasaan cemburu bila mana kawan-kawan mereka meninggalkan mereka dari sudut amalan. Baik, itulah Al-Quran menyatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian itu, apa maksud yang demikian itu? Yang nak dapat khitamuhu misk, nak dapat pengakhiran hidup kita ni seperti kasturi kan? Khitamuhu misk, kata Allah SWT, pengakhirannya itu seperti haruman kasturi, indah, bagus, cantik, baik, sempurna kan? Kenapa dapat, kenapa yang mereka dapat kesempurnaan tu? Wa fi dzalika, pada perkara yang demikian, untuk mendapatkan kesempurnaan dalam pengakhiran hidup ni, falyatanafasil mutanafisun, maka berlumba-lumbalah wahai orang-orang yang berlumba-lumba kan, berlumba-lumba kita ni kan, nak melakukan kebaikan. Tak apa, dalam satu perkara kita buat sama-sama, dalam satu perkara kita kena potong kawan kita. Macam orang kita zaman-zaman periksa dulu kan, exam dulu, zaman belajar dulu, kita buat juga study group. Okay, study group. Habis study group, takkan aku nak, kalau kita study group, dalam kepala kita markah aku boleh sama dengan dia. Kalau dia dapat 80, aku pun 80 sebab jawab sama, cara fikir sama kan. Tapi takkan aku nak dapat 80, aku nak 90 ataupun 100. Habis study group, kita study sendiri kan, study sendiri. Mungkin dalam study group biasanya kita pilih muka surat. Mungkin muka surat ni masuk, muka surat tak masuk, itu biasalah zaman belajar lo kan. Ini tak masuk kot, ini tak payah hafal, ini hafal, ini ambil sikit, ni mungkin syekh tak tanya, ni mungkin dia tanya kan. Jadi dalam grup bincang macam tu, tapi memadai tak kan, baloi tak mak pak kita bagi duit, kemudian kita pun apa ni tak baca, tak apa, ini baca. Mesti akhirnya apa, habis study group tu kita ambil masa lebih sikit untuk pulun satu kitab sekali, ataupun pulun semua satu buku sekali kan. Mana tahu tiba-tiba apa soalan yang kita target masuk tu tak masuk, ataupun kita ingat syekh nak tanya yang ni, ataupun guru kita nak tanya yang ni, dia tanya yang lain kan. Akhirnya apa, kita nak juga lebih. Itu sifat sebagai seorang yang nak berjaya, imma di dunia maupun di akhirat. Dunia kita nak lebih, akhirat pun nak lebih. Wallahu alam, saya tak pastilah betul ke tidak riwayat cerita apa nama tu, siapa pemain hebat kita ni, Mukhtadhari, almarhum Mukhtadhari kan. Sikit lagi tuan-tuan, ni ayah saya ceritalah. Ayah saya dulu dia minat bola. Dia kata Mukhtadhari ni walaupun dia ada latihan sama-sama dia kan, tapi habis tim latih, dia berlatih sendiri cara nak tanduk, cara nak free kick, dan akhirnya dia menjadi legenda bola sepak. Macam tu juga yang diceritakan oleh Miss Boon Siddiq, bagaimana Chong Wei nak berjaya kan. Dia berlatih sama-sama dengan tim Malaysia, tapi ada waktu-waktu yang lain dia sendiri pergi berlari nak dapatkan stamina. Dia sendiri apa nama ni, tekan tubi, bangun tubi sendiri, kemudian dia belajar nak smash. Itu semua inisiatif sendiri tu menjadikan dia seorang legenda badminton. Dan itulah kehidupan dunia sunnahnya, kehidupan akhirat pun sunnahnya macam itulah. Akhir sekali tuan-tuan dirahmati Allah SWT, kita walaupun kita berpegang dengan pandangan yang melata dalam masyarakat kita bahawa solat berjemaah ni sebagai sunnah muakkadah, tapi tidaklah menjadikan kita ni orang yang berlonggar dengan sunat muakkadah ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan pada kita. Nak azan dulu kah? Azan eh? Kalau tak, saya nak kongsikan satu dua buah hadis boleh? Sebelum azan ke nak mesti azan dulu? Azan dulu. Okey, tak apalah. Kalau macam tu, kalau nak azan tak apa tuan-tuan. Selepas azan saya nak ambil satu dua hadis kongsikan dengan tuan-tuan ya. Tuan-tuan dah tahu hadis ni, cuma nak kongsikan saja.
لا حول ولا tamatu wassalatu qa'imah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah wa ba'ath. Bismillah. Baru terbaca kat sini. Beri laluan azan isyak. Okeylah. Baik ya? Saya tak ambil masa lama. Saya tak pastilah berapa lama, tapi pada saya kena kongsikan juga sebab ini ada seorang tuan haji ni dia forward kat saya. Dia kata, "Ustaz, kalau ada kesempatan kongsi-kongsikan di masjid ataupun surau." Jadi kebetulan tajuk bahan yang dia sampai kongsikan kat saya tu kena dengan tajuk kita pada malam ni. Ini untuk saya pertama sekali, yang keduanya untuk kita semua, dan untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin tak sempat, tuan-tuan nanti boleh sampaikan kepada mereka . Baik, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 105. Saya bacakan maksud dia. "Dan sesungguhnya telah kami tulis dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahawasanya bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh." So bumi ini akan dikuasai oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Maknanya yang tak soleh ni dia tidak akan mewarisi bumi. Walaupun sementara waktu ni maknanya bumi ini secara keseluruhan bukan orang soleh yang warisi, tapi akhir sekali bumi ini adalah milik orang-orang soleh. Baik, jadi nak mencapai darjat orang soleh mesti kita laksanakan apa yang kita sebutkan tadi, di antaranya solat secara berjemaah. Yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin, kita dah baca ataupun kita dah hafal ayat yang kedua dalam Al-Quran surah Yasin. Kata Allah Ta'ala, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum." Maknanya, "Dan kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." Kesan-kesan.
kalau kita tapak kaki kita pernah lalu dekat situ, tapak kesan tapak kaki tu dicatat oleh Allah Ta'ala, kan? Sebab tu kita bila semayang fardu di sini, solat sunat, kita kadang-kadang pindah tempat, kan? Tujuannya untuk memperbanyakkan kesan-kesan baik kita. Ha, jadi itu antara benda yang disebutkan dalam Al-Quran surah Yasin ayat yang ke-12. Baik, kemudian hadis Nabi SAW, man tatahara fi baiti. Saya bacakan makna dia jelas, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Ini biasa di dibacakan hadis ini dalam TV-TV ataupun di radio, kan? Untuk menunaikan solat fardu, daripada solat-solat fardu yang ada, maka setiap langkah yang dilangkahkannya akan menghapuskan satu dosanya, dan langkah yang lainnya menaikkan satu darjat. Baik, hadis yang lain, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu alladhi yusalla yusalli fihi. Apabila ia selesai solat, malaikat akan memohonkan ampunan baginya. Bila kita selesai solat, malaikat akan mohon ampun untuk kita. Selama ia masih berada di tempat ia solat. Maknanya jangan terus balik. Kita zikir dulu, sama ada secara bersama imam yang kita buat, ataupun mungkin setengah tempat tu dia diam je, kan? Mungkin di R&R, kan? Kita sebagai contoh R&R lah, mudah nampak keadaan tu, kan? Tapi kita kena zikir, ambil masa sekejap. Sebab selama mana kita di situ, malaikat akan mohon keampunan untuk kita. Apa doa malaikat tu? Nabi sebut, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Begitu akan didoa oleh malaikat selama ia tidak mengganggu di situ dan tidak berhadas. Selama mana kita duduk situ, lepas selesai solat, selama itulah malaikat akan mohon keampunan untuk kita, mohon kerahmatan untuk kita. Jadi kalau doa malaikat, sudah pasti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Hadis yang berikutnya, nak tak aku bagi tahu kamu tentang satu amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa dan meninggikan darjat. Satu, hapus dosa. Yang keduanya, darjat ditinggikan oleh Allah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan wuduk sampai ke tempat yang sulit. Kalau ada tempat-tempat yang sakit, tak apalah, tanya-tanya sikitlah, ataupun tempat-tempat yang sulit ni kadang-kadang kita malas nak angkat ni, sulit ni. Ini bagi orang macam tuan-tuan tak sulit, tapi bagi orang yang jaga maco, bagi dia sulit tuan-tuan, yang dia malas nak angkat, takut kedut, dia kata. Ada setengah orang nak jaga remoh, ya, remoh dia tahu, kan, jambul dia, kan, bagi dia sulit, tapi bagi tuan-tuan tak sulit. Sapu je semua. Jadi orang yang sebegitu, maka akan diampunkan dosa dan akan diangkat darjat oleh Allah Ta'ala. Memperbanyak langkah menuju ke masjid dan menunggu solat berikutnya seusai mengerjakan solat. Maknanya hati kita ni, habis satu solat, sekejap lagi ada solat isyak. Habis isyak, esok ada subuh. Habis subuh, sekejap lagi ada zuhur. Itu perasaan kita. Baik, yang terakhir tuan-tuan, saya nak kongsikan tentang solat berjemaah subuh. Yang pertama, ini untuk saya pertama dan juga untuk kita semua. Kata Nabi SAW, ini dia kumpulkan 7. Ini yang Tuan Haji tu minta saya kongsikan kalau ada kesempatan. Jadi moga mengalir pahala untuk dia. Solatul fajri ta'dilu qiyama lailatin kamilah. Solat fajar itu solat subuh menyamai qiyamul lail secara sempurna. Kata Nabi, ini hadis biasa tuan-tuan dengar, ustaz-ustaz kita selalu sebut. Sekala ulangan saja. Barang siapa yang solat isyak dalam keadaan berjemaah, maka dia seperti telah mendirikan solat qiyamul lail sebahagian malam. Dan barang siapa solat subuh secara berjemaah, maka dia seolah-olah menunaikan solat sepanjang malam. Okey, satu. Yang keduanya, ada 7 semua, tapi ada pendek-pendek je. Yang ketujuh berkenaan dengan kelebihan solat subuh tadi. Kata Nabi, man salla subuh fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang solat subuh, maka dia berada di bawah lindungan Allah Ta'ala. Yang lindung bukan pagat, bukan bodyguard, tapi Allah Ta'ala yang lindung. Yang ketiga, orang yang solat subuh akan diberikan cahaya yang sempurna. Hadis Nabi, basyiril masyaina fi zulam ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan untuk ke masjid dengan satu cahaya yang sangat sempurna pada hari kiamat. Gelap-gelap datang masjid, maka orang itu akan mendapat cahaya sempurna hari kiamat nanti. Yang keempat, orang yang menunaikan solat subuh berjemaah akan masuk syurga. Itu hadis Nabi, man sallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang solat dua al-bardain, dua sejuk,
Pertama, solat subuh. Yang kedua, solat asar. Sebagai ulama kita, solat yang sukar dilaksanakan, maka orang itu akan mendapat orang kata apa, masuk syurga yang telah dijanjikan. Subuh memang sukar, asar pun sukar bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan. Yang kelima, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua solat sebelum subuh, dua rakaat sunat qabliyah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kata ulama, bayangkan kalau solat subuh tu sendiri, macam mana dia punya kelebihan. Solat sunat qabliyah pun lebih baik daripada dunia dan seisinya, apatah lagi solat fardu. Baik, lagi dua hadis. Kata Nabi SAW, ini berkenaan, hadis ni berkenaan dengan pengakuan, ikrar orang yang maknanya kemuliaan diangkat dia punya amal itu di sisi Allah Ta'ala. Kata Nabi, ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الْعَصْرِ وَصَلَاتِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. Nanti malaikat ni tuan-tuan, setiap hari dia akan bersama-sama dengan kita. Siang malam malaikat akan bersama dengan kita. Saya, tuan-tuan semua, mereka akan berkumpul bersama dengan kita pada solat subuh dan juga solat asar. Kemudian malaikat yang bersama dengan kita tu akan naik bagi tahu kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala Maha mengetahui. Tapi Allah Taala akan tanya juga kepada para malaikat, bagaimana keadaan hamba-Ku ketika mana kamu meninggalkan mereka di bumi itu. Maka malaikat pun menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka solat, dan kami datang kepada mereka pun mereka sedang solat. Maknanya dalam kepala kita, solat tu tidak pernah kita lupa. Dan yang terakhir, ar-rizqu wal barakatu liman sallal fajra jama'atan. Rezeki dan juga keberkatan itu dijanjikan untuk orang yang solat subuh secara berjemaah, berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi. Yang terakhir, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Engkau berkatilah untuk umat aku. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk umat dia. Ya Allah, berkatilah umat aku fi bukuriha, pada awal paginya. Awal pagi kata ulama ialah pada waktu subuh. Lebih afdal mungkin sebelum tu lagilah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terkasar bahasa, terlajak masa, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.